atau orang di belakang. Belum ada sendiri. Belum ya. Karena mau pulang kantor, bu. Karena soalnya di rumah aja. Tapi kok lama banget ya? Jadi aku mati. Besar. Gerbong kedua. Kayak muka pintar. Nengai sih. Kalau depan gua pantai kali dia muka. Kerja sesuai nilai sih aja lah. Ibu, kader pokoknya selamat datang di kafe kami. Selamat datang. Itu kok cuma tau sampai ya ibu. Dulu mau keempat. Usahanya apa? Jasai. Ini cerita dari sini. Sosok beli ini. Saya baru punya anak dua dari istri pertama saya. Dari satu-satunya. Satu-satunya. Saya ini ketua ISTI Cempana Tampan. Jadi kecamatan Tampan dari Nabi Gajah sampai Garuda Sasi saya ketua ISTI. Ikatan suami tak ke ISTI. Ada yang mau bergabung? Siap? Kamu mau gabung? Oh enggak. Lagi mau gabung, Pak? Enggak. Lagi gabung. Kenapa? Ada sebagian orang ini kenapa? Ya kan nanti kita ngerjain. Bener? Yang lain mana? Orang lari ke depan atau jalan? Ya kak yang usahnya ya jadi kecil, dia kasih otak juga kecil. Pokoknya mencuri ilmu sini mencari tempat yang lebih besar. Paham saya dulu. Kenapa kereta api Indonesia kecepatannya cuma 150 km/jam? 100 km/jam. Kenapa? Karena larinya cuma satu. Yang keempat, orang lari ke depan minimal jalan ya? Kenapa? Karena lari. Kita pengen seperti Shinkansen di Jepang. Tahu berapa kecepatannya? 14 di Jerman. Tahu berapa kecepatannya? Kereta api Cina seperti Jakarta Bandung yang belum selesai. Itu ditagi lagi di Mutan Negara. Itu kecepatan masih 200 km/jam. Berapa? Shinkansen kecepatannya berapa? Shinkansen pertama kecepatannya 500 km/jam. Shinkansen kedua kecepatannya 700 km/jam. Dari Jakarta, dari ujung Merak sampai ujung Banyuwangi itu kecepatan cuma mampu cuma 2 jam setengah. Dari ujung Aceh sampai Bakahuni cuma perlu waktu 3 jam lebih.
naik kereta bisikang bungkus teman-teman. Kenapa bisikan bisa 500 sampai 700 km per jam? Kenapa? Sama-sama? Kenapa mesinnya sama-sama lari benar, lebih filosofikan seperti itu? Kenapa mesin kasar bisa lebih cepat? Kenapa? Kenapa?